Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Liza Deavina. Hari ini saya mau berbagi resep kari ayam dan ubi yang simple dan gampang bikinnya. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: ubi, wortel. Wortel dan ubinya kita kupas sampai bersih dan dicuci. Setelah dicuci, kita potong sedang atau menurut selera kita. Kita siapkan pula paprika warna. Kemudian kita potong sedang atau menurut selera kita. Kita perlukan juga serai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, daun jeruk. Serainya kita geprek, lengkuas juga digeprek, jahe digeprek pula, bawang merah diiris tipis, bawang putih diiris tipis juga, daging ayamnya kita potong sedang atau menurut selera kita. Kita tambahkan pula santan dan bumbu instan. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, serai, dan daun jeruk. Tambahkan wortel, ubi rambatnya, daging ayam. Aduk sampai merata, sampai berubah warna. Kemudian tambahkan air secukupnya. Tambahkan pula bumbu kari instan. Bumbui 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai merata dan masak selama 20 menit atau sampai matang. Setelah matang, tambahkan paprika warnanya dan tambahkan pula santan. Aduk sampai merata supaya tercampur. Beginilah jadinya teman-teman. Kari ayam dan ubinya siap untuk disajikan. Gampang bikinnya dan cepat, enak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.